Assalamualaikum. Guys, inilah dia hasil cat merah kita. Sekejap lagi saya akan pasang semua ni. So, kita tengok sikit dia punya ni. Okay. Ada orang kata seat belakang saya ni rendah sangat. Ada orang kata kalau original Ducati dia tinggi lagi kan. Saya pun tak tahu. Tak pernah tengok Ducati depan-depan. Kalau tepi jalan tu selalu dah nampak. Okay, ini dah dia. Motor dia cap pun dah kering. Cap murah pun cantik. Cuma tak betul-betul kering ni, ni dia punya clear ni. Clear ni tak betul-betul kering lagi sebab ada, masih ada orang kata kena jemur lagi kot ni. Okay guys, kita akan cat hitam frame ni. Frame ni semua kita akan cat hitam sebab tak padan dengan merah dengan apa, merah dengan merah. So kita akan cat hitam semua frame ni. Baru saya masuk kering. Jom kita buka sekejap. Okay, warna dia cuma saya nak tahu pasal apa ni fuse apa, siapa pandai sekejap mana fuse dia. Okay, yang lain. Okay guys, saya nak tahu ni fuse apa ya. Sebab saya tengah cat tadi, tiba-tiba fuse ni terbakar. Tak tahu lah pasal apa. Apa function dia ni? Siapa tahu, komen dekat saya punya ni. Sebab tadi tiba-tiba dia berasap. Bila saya on kunci, dia berasap benda ni. Benda ni berasap. Siapa tahu ini benda apa, tolong komen dekat saya punya Facebook YouTube Tolong komen. Saya nak tahu apa benda ni, kenapa dia berasap. Bila saya sempat cabut lah benda ni daripada terus bakar kan. Takut juga tadi. Okay, ni warna yang red Ferrari tu. Okay, yang ni kita ambil warna, sekejap saya, kita ambil warna black sprinkler tau. Ni warna dia, black sprinkler. Sebab apa saya guna warna ni? Sebab warna ni kalau kita tak rata pun, warna yang tak rata pun dia stay nampak macam rata lah. Walaupun kita tak rata, mesti berkilat. Mesti sama je. Tak nampak pelak-pelak pun. Ni handle lah. Handle. Lepas tu frame ni tadi yang kita buat. Bracket yang kita buat ni sama juga. Okay. Cuma kalau kita nak lagi cantik, kita tambah lagi buka. Tapi ni biar kering tu.
saya dah jumpa dah pasal apa berasap tadi. Okay, yang berasapnya wire meter ni dah touch dekat ni. Dia atas dekat display depan ni. So dia dah crack, dia dah pecah dan dia dah bercantum. Sebab tu benda tu berasap. Okay, saya nak tahu apa benda tadi tu. Relay apa tadi tu. Nanti tolong share kawan-kawan. Apa relay, nama relay tu. Nak kena ganti. Okay, ini adalah dia. Lampu. Okay. Saya tak sambung betul-betul lagi ni. So, inilah dia keadaan lampu dia. Lampu tak terang lah. Tengok terang. Okay, ni lampu dia. Okay, nampak kan lampu dia. Saya ingatkan terang tapi tak terang. So, nantilah kita modify lain. Kita buat lain. Okay, kita akan pasang fairing. Sambung pasang fairing. Okay, berapa lama masa yang kita ambil? Okay guys, selesai pemasangan fairing. Nanti kita akan betulkan balik. Kita akan ketatkan balik mana yang longgar. Dan saya akan tambah lagi 2-3 bar bracket. So inilah dia keadaan motor dia yang telah masuk fairing. Yang ni kosong tau. Okay, saya cadang nak tambah. Saya nak edit pula macam ni pula kan. Macam gambar pula. Okay, saya nak letak something kat bawah tu supaya nampak penuh. Okay, nampak kosong. Sekarang nampak kosong. Nanti saya akan masukkan dia punya casing balik. Dia ada casing sebenarnya tu. Okay, ni kalau kita tengok depan ni. Lampu kecil. Lepas tu saya ada beli spotlight. Saya akan letak kat tepi ni spotlight kecil 2 biji. Spotlight saya nanti saya akan tunjuk spotlight saya tu. Untuk nambah cepat. Ingat terang lampu ni, rupanya tak terang. Okay, dalam ni nanti kita akan trim balik. Sebab dia ada dashboard. Dashboard macam kereta pula kan. Dia ada apa, cover dalam tu kan. So nanti kita akan trim balik bagi cantik. Kat tepi ni pun kita akan trim. Sini pun dia ada dashboard dia. Lepas tu yang ni nanti kita akan screw.
letak bracket. Kat sini pun kita akan letak bracket. Okay. Ni daripada sudut yang ni, saya dah cat tadi cover dia, nanti saya letak buat. Sebab cover dia ni, cover dia ni ada, ada kat atas, tengah cat. So inilah dia. Okay, bahagian ke belakang ni simple je, sebab dia dah tak banyak benda. So nanti kita akan buat satu ni fiber belakang ni, dan kita akan letak flat bawah ni. Tengoklah macam mana. Okay, macam mana? Guna cat murah. Hasil menggunakan cat murah. Okay tak? Kawan-kawan tengok okay tak? Kalau okay, komen. Sebab sekarang ni tinggal nak buat wiring belakang. Wiring belakang. Seat nak buat besar sikit. Nak tambah lagi sikit. Lagi besar. Lepas tu nak buat meter. Wiring meter. Nak buat wiring meter dan seat dengan lampu seat dengan seat mirror kan. Okay guys, sampai dulu sajalah video kita pada hari ini. Nantikan saya. Nantikan episod akan datang. Minta tolong ya, like, komen dan subscribe. Inilah dia Ducati jadian. Telah disumpah menjadi Ducati. Belit telah disumpah menjadi Ducati. Okey tak? Cuma saya nak tanya pendapat kawan-kawan. Mak Gad saya main baru letak. Saya ingat saya nak masuk yang belit punya. Sebab Mak Gad ni nampak macam yang kecil. Padahal besar tapi dia nampak macam kecil. Tapi kalau belit punya gemuk tau. Cantik belit lagi kot. Tapi nanti dah ada tema juga. Okay. Last episode nanti saya akan tambah. Saya akan balut fork ni. Ada fork belakang ni kan. Saya akan cuci. Saya akan balut. Sebab fork ni leaking ni. Tak nak buat apa lagi. Okay guys eh. Apa ni? Ducati jadian. Like, comment dan subscribe.